Okey, berkaitan dengan guru besar awal ni, data-data yang kami ada sebenarnya menunjukkan trend daripada 2017 itu sehingga kali ini trendnya hampir sama. Bermula daripada data yang kita ada bermula 2017 sehingga kali ini trendnya hampir sama. Cuma kita sedang perincikan lebih sedikit tentang apakah menjadi punca-punca kepada apa trend tersebut. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat kita akan beri penjelasan yang lebih mendalam. Apapun secara umumnya daripada 2017 sehinggalah 2022 itu trennya itu hampir sama. Mana tidak banyak berubah. Jadi ada yang kata mungkin ini disebabkan oleh pasca COVID, waktu COVID dan sebagainya. Ianya tidak mungkin atau tidak semestinya betul kerana trend itu bermula lebih awal sebelum pandemik COVID-19 lagi. Jadi kita sedang perincikan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini dan insyaAllah kita akan beri penjelasan yang lebih mendalam. Teknik apa penyelesaian supaya kurangkan trend begini? Itu sebab kita kata kita kena teliti sebab dia ada kohok-kohok umur yang kita sedang lihat dan perincikan. Dan apabila kita selesai perincikan, insyaAllah kita akan cari apakah pendekatan yang paling sesuai dalam konteks guru yang besar awal ini. Di mana saya kata tadi, data yang kami ada bermula 2017. Dia hampir sama, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Dan cuma data yang kita ke belakang itu yang kita agak terhad sedikit. Data yang sebelum 2017. Sebab itu kita masih buat perincian lagi. Dan jika kita lihat trend ini bermula bila, yang itu yang kita sedang cuba dapatkan maklumat lanjut. Namun data yang kita bincang pada hari ini, pada waktu ini adalah bermula daripada 2017.